Dua pasukan yang menjanjikan aksi perlahan sepanjang babak pertama. Apatah lagi Johor tanpa beberapa pemain utama yang cedera seperti Daniel Guiza, Aidil Zafran Abdul Razak serta Syafiq Rahim. Skuad bimbingan Fandi Ahmad jelas ketumpulan penyudah meskipun Safis Ali dan Nosyarul Ilan Talaha bertindak selaku penggempur. Kekurangan ini dimanfaatkan Felda United mengimbangi permainan untuk babak pertama berakhir tanpa gol. Ada sedikit peningkatan ditunjukkan kedua-dua pasukan pada babak kedua dengan kemasukan Muhammad Gada menambah sengat Felda United, manakala Zakwan Adhar Razak menaikkan motivasi jentera serangan pelawat. Begitupun, kedua-dua pasukan tetap kebuntuan gol meskipun masing-masing memiliki beberapa peluang terbaik. Pengadil perlawanan tetap menjadi tumpuan dengan Muhammad Zamzaidi melayangkan 6 kad kuning serta 1 kad merah kepada Muhammad Gada pada minit-minit akhir permainan selepas menguntit kad kuning kedua. Tamat permainan, kedua-dua pasukan terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata.